Tapi kebetulan saya bisa masuk orientering baru hanya satu kali ini. Jadi ini kejuaraan pertama saya di Piala Panglima Orientering. Kira-kira kesulitannya apa ini? Kesulitannya sebenarnya kalau lari enggak, karena navigasi karena peta ya peta. Nanti ada instruksi enggak dari instruktur pelatih? Enggak, karena kami sudah melakukan latihan. Jadi percaya pada hasil yang akan dapat hari ini. Pak, persiapannya apa Pak? Kami sudah ditesekan dari TNI Angkatan Darat, sudah ditesekan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi persiapan kesini benar-benar matang. Ini kan media juga nggak tahu. Apa ya. Sih mungkin ada trik khusus nggak? Ya, kemarin kan kita sudah pendaftaran ulang di sini sekalian, udah bisa lihat-lihat medan. Karena ini emang medan baru. Tidak boleh, sebelum tanding itu tidak boleh latihan di sini sama sekali. Jadi kemarin baru dibuka, jadi benar-benar seluruh semua peserta itu ini medan baru, nggak ada yang tahu. Namanya siapa? Serdakwat Pega Anggraini. Serdakwat Pega Anggraini. Pega Anggraini ya. Dari mana Pak? Saya dari mewakili Komiat TNI Angkatan Darat. Apa itu orientering? Kan saya dulu nggak tahu. Terus saya ingin mencoba dan apa ya, itu kan ada tantangannya dan saya pengen tahu lebih dalam lagi dan endingnya sampai sekarang. Pertama kali ikut, tantangannya itu apa? Pertama? Ya kan kalau ini kan medan, medannya itu kan pasti tantangan buat kita. Terus mental, fisik juga harus kuat kan. Sebelumnya ada BP khusus untuk acara ini ya? Kalau sebelumnya ada, latihannya ada. Pengetahuan ini sejauh mana?